Bapak dan Ibu yang terhormat, perkenalkan kami kelompok 3 Bela Negara Angkatan 2, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 2 dan golongan 3, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024. Aksi bela negara merupakan upaya yang dilakukan oleh warga negara dalam mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Sebagai ASN, aksi bela negara dapat diwujudkan melalui komitmen untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh dedikasi dan integritas. Berikut wujud aksi bela negara kami. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan implementasi nilai dasar bela negara cinta tanah air. Dengan mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup, kita sudah berkontribusi dalam aksi bela negara. Nilai dasar bela negara berikutnya yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara dengan menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundangan yang berlaku, seperti melakukan pelaporan pajak setiap tahunnya, serta disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan dengan melakukan diskusi untuk pelayanan yang terbaik bagi pasien. Bergotong royong saat menghadapi pekerjaan agar segera selesai merupakan wujud implementasi nilai dasar bela negara setia kepada Pancasila dengan saling membantu dan tolong-menolong antar sesama sesuai nilai-nilai luhur Pancasila untuk mencapai kesejahteraan. Nilai dasar bela negara berikutnya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara dengan berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara seperti melakukan penyuluhan dan sosialisasi bagi masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat untuk membangun kebiasaan masyarakat agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Berolahraga secara teratur merupakan cerminan nilai dasar bela negara, memiliki kemampuan awal bela negara dengan senantiasa menjaga kesehatannya sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Menanam tanaman obat keluarga atau toga temulawak merupakan juga aksi bela negara, yaitu memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan sumber daya alam dan keragaman hayati. Nilai dasar bela negara yang terakhir yaitu semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur dengan menerapkan jiwa semangat dan nilai kejuangan 1945 seperti mengikuti apel bersama. Bela negara dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari hal kecil namun berdampak besar untuk menjaga kedaulatan, pertahanan, serta keutuhan bangsa dan negara. Demikian wujud aksi bela negara kami. Terima kasih telah menyaksikan. Sulawesi Utara hebat, Minahasa Utara hebat.